Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan tur KPD Mesir menuju ke Sam El-Sheikh, yaitu berada di Sinai bawah ya, berdekatan dengan Arab Saudi. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Kita sudah sampai ke hotel ya. Hotel Sam El-Sheikh. Perjalanan kita sangat melelahkan, hampir 11 jam di mana kita melewati banyak sekali pemeriksaan. Alhamdulillah kita sudah berada di lobi hotel kita, namanya adalah Aida Hotel. Di sini kita menginap selama 2 hari, di mana kita tempat untuk beristirahat, untuk ganti baju dan lain sebagainya. Alhamdulillah pemirsa, kita telah sampai di kamar hotel. Insya Allah kita akan segera masuk ya. Coba kita jalan-jalan melihat ada kamar 300. Ini di sini ya, mungkin kalau kita hitung hotel bintang 3 lah insya Allah. Ini kita berlima. Kita ada di kamar 325. Sekarang kita masuk, kita lihat. Yes. Nah, di sini ada hamam apa itu? Kamar mandi, tapi sedang ada orang ya. Kemudian ada kamar 3, kamar double 2 dan kamar single 1. Kamar double di sini 1, kemudian kita masuk. Oh, ada band spot LCD di sini ya. Kemudian ada sofa, dan di sini kamar mungkin VIP-nya di sini ya. Ada AC, kemudian kamar double 1 dan kamar single 1. Oke. Saat Isya di Masjid Sahabah, di mana masjid ini yang menjadi ikon Sam El-Sheikh dan didirikan oleh tentara Mesir ketika wajib militer. Beginilah suasana masjid ini, ramai dengan pengunjung turis ataupun dari berbagai negara. Ada dari seperti yang dijelaskan tadi juga, Rusia maupun Eropa. Mereka turis-turis Eropa, ketika mereka datang ke masjid-masjid di Mesir, khususnya mungkin di Al-Azhar Kairo maupun di Masjid Imam Hussein maupun di sini Masjid Sam El-Sheikh, mereka diwajibkan untuk menutup aurat mereka dengan yang disediakan oleh pemerintah Mesir atau over the edge, feel like I'm floating through the air. Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. Exaggerated, that's what you assume. The
story's over, now I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are.